Selamat siang ya sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel Aulia Eheng. Salam sehat barokah, amin ya Allah, amin. Nah, di video kali ini saya mau masak sambal teri rebon. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat videonya ya. Jangan di skip. Kita siapkan air ya secukupnya dan kita biarkan mendidih ya, kita tutup. Nah, saya akan siapkan bahannya. Di sini aku ada cabai ya, ada bawang putih ya 5 siung, bawang merah 3 siung, dan ini ada cabai merah hijau ya. Nanti selengkapnya saya tulis di kolom deskripsi. Nah, kita akan lihat airnya ya, gini kira-kira udah mendidih. Kita akan rebus ya bahan-bahan tadi, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kita biarkan sampai matang ya, sampai empuk. Kira-kira 5-6 menitan. Nah, ini udah kira-kira udah matang ya. Kita akan ambil dulu ya cabainya. Kita taruh di cobek. Nah, kita udah taruh semuanya ya cabenya. Kita akan tambahkan Raiko ayam setengah sendok teh atau secukupnya ya, gula pasir ya 1 sendok. Kemudian kita gerus ya. Kalau yang punya blender boleh ya di blender ya. Aku pakai gerusan aja. Alat-alat seadanya aja ya. Nah, ini udah halus ya. Kemudian bawang merah dan bawang putih kita haluskan juga. Cukup simpel sekali. Seadanya aja alatnya yang aku pakai. Nah, ini kira-kira udah ya, seperti ini ya, kasar-kasar. Sekali lagi ya, kalau yang buka blender boleh ya pakai blender. Aku mau bikin yang seperti ini aja. Kemudian kita akan taruh teri ya. Tadi aku udah tambah apa, udah direndam ya kira-kira 2 sendok. Kemudian kita ikut diulek ya. Selanjutnya saya siapkan wajan, saya taruh minyak secukupnya. Kemudian kita gorengnya bahan-bahan tadi yang udah dihaluskan ya. Jadi tadi teri rebonnya ya ikut dihalusin ya, tapi enggak begitu halus. Kemudian kita goreng ya sampai bau harum ya dan matang ya. Nah, ini cobeknya aku taruh air ya, sedikit aja. Kemudian kita aduk kembali. Nah, kita akan tambahkan gula pasir lagi ya, 1 sendok lagi ya, karena masih belum ada rasa ya. Dan saya tambahin garam juga sejumput aja, bisa kira-kira lah ya. Nah, ini udah matang ya. Inilah ya sambal terinya aku, cukup simpel, resep simpel ya teman-teman, wajib coba ya untuk lauk kapan saja. Nah, terima kasih ya yang sudah selalu nyimak, sudah selalu support ya di channel aku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru menemukan channel aku ya, jangan lupa like, subscribe-nya, dan jangan lupa supportnya ya. Saya tunggu komen-komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.